Alhamdulillah calon mantannya teko. Kangkangnya mau sedikit pas jadi dirak-dirak rawa. Acara yang selanjutnya yaitu inti sekaligus doa. Dalam hal ini yang akan dipimpin oleh Kyai Haji Muhsin Salim. Dumateng beliau kaula sumanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam kurang serempak pun dimaklumi. Karena ya. Dereng ajeng didongani lak Mbak Erane dereng dugi. Syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la sadid. Al-ayah amma ba'du. Ulama anal kiram dumateng para sesepuh kita, guru-guru kita, ingkang kita takdimi, ingkang alhamdulillah hadir di sini khususon kepada yang mau dikhitbah. Ini pertanyaannya aku sapa ngono kuwi ya. Kapan lah seperti itu.
Alhamdulillah ini Mbak Ira. Mbak Ira Nikmatul Wahidah. Ini yang sama-sama kita ketahui yang berbahagia saat ini, nantinya insya Allah sangat berbahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan ini mulai detik ini, mulai besok di khidbah, mulai di nikah, terus mulai kakek-kakek, nenek-nenek sampai akhir hayat tetap bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadir juga alhamdulillah. Mungkin santri putra putri bertanya-tanya, siapa ini yang duduk di dekat Abah ini? Nah, terus pakai serban. Itu siapa? Nah, inilah yaitu ayah handanya Mbak Ira Nikmatul Wahidah yang bernama yaitu Bapak Irwan. Nah, ini juga orang tuanya Mbak Erni dan juga orang tuanya Kang Joko. Ngerti Kang Joko? Boten to anyar ya Pak ora kenal. Kang Joko di ngacung, Kang Joko di. Nah, itu Kang Joko juga itu adiknya Mbak Ira. Ini alhamdulillah kita doakan semoga acaranya sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Teristimewa juga kepada anak-anak sekalian yang berbahagia, tetap yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, wujud dari syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan wujud syukur kita malam hari ini, semua nikmat, semua kebahagiaan, semua kesehatan yang telah diberikan kepada Allah, yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, akan ditambah lebih banyak, lebih manfaat dan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua kalinya kita baca salawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita haturkan kepada junjungan kita Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari yaumil kiamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah yang ketiga, sebelum kita doa bersama, ini saya sampaikan bahwasanya sudah diketahui hari ini adalah hari yaitu untuk doa bersama, khususon kita mendoakan kepada keluarga besar yaitu Mbak Ira Nikmatul Wahidah dalam rangka akan yaitu mengadakan acara khidbah besok pagi. Kita doakan mudah-mudahan khidbah itu apa tuh? Apa tuh khidbah? Melamar, akan dilamar atau melamar. Itu khidbah itu akan dilamar, melamar seorang laki-laki itu melamar yaitu perempuan. Dilamar dulu itu yang bagus begitu. Jadi enggak asal seruduk aja. Jangan seruduk. Jadi yang betul yang pertama di khidbah dulu, dilamar, setelah dilamar nanti apa ada pertemuan keluarga, setelah pertemuan keluarga membicarakan pernikahan kapan, setelah itu nantinya melaksanakan akad nikah itu. Nah, setelah itu maka akan terjadilah yaitu sah suami istri. Nah, wis saiki bayangno wae titik ojo akeh-akeh. Titik ya, so aku kapan ya sepuh nanti gitu menunggu muka-muka bisa menjalankan seperti Mbak Ira Nikmatul Wahidah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang jelas mudah-mudahan mendapatkan yaitu jodoh yang soleh dan yang solehah. Amin. Pun sementara kita tunggu nih, semoga muka nopo siji benjang nempun nikah di khidbah niki nopo panjang umur itu adillah. Amin. Terus ilmu ini manfaat barokah, putra putri ini juga manfaat barokah. Terus malnya, lima lihanya juga barokah. Sedaya didoakan barokah. Karena apa? Ini adalah semua orang kalau didoakan barokah, insya Allah hidupnya di mana-mana barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Terus kemudian selain itu juga
Ini adalah cara kita, cara Islami, sebagaimana dulu juga para ulama-ulama kita itu juga melaksanakan khitbah kayak gini. Putra-putrinya dijodohkan khitbah dulu, kemudian ditentukan dulu, kapan dulu, seperti inilah yaitu acara-acara yang dilaksanakan oleh para sesepuh, para ulama, para kiai kita dulu. Mudah-mudahan ini juga termasuk salah satu suri tauladan. Jadi Mbak Era semacam itu juga menjadi suri tauladan bahwasanya, oh begini loh caranya saat ini dilaksanakan pada malam hari ini. Terus sebelum doa juga alhamdulillah, insyaallah Mbak Era ini insyaallah karena sudah apa? Sudah kuliah, sudah S1, dan calonnya yaitu Kang Hermawan itu juga kuliah S1 juga di Stiper, nah di BK 10 Blitar. Nah ini sudah sama-sama apa? Sama-sama mempunyai ilmu, sama-sama dalam dunia pendidikan. Nah itu adalah salah satu juga menjadi contoh bahwasanya kalau sama-sama mempunyai ilmu, insya Allah bisa diatasi, bisa diselesaikan, bisa mencapai sepakat, karena satu sepakat, sama-sama berilmu. Jadi nikah karena ibadah berdasarkan ilmu, insya Allah barokah. Karena apa? Ya karena yang namanya jodoh, satu jodoh itu adalah rahasia Allah. Hanya tahu Allah yang tahu, kita tidak tahu jodohnya siapa. Tapi moga-moga semua ini Abah doakan semoga jodohnya soleh dan solihah. Amin. Yang kedua, rahasia Allah itu apa setelah jodoh? Itu maut. Lihatlah, maut. Kita tidak tahu kita maut kapan akan menjemput ajal kita. Karena itu rahasia Allah. Untuk itu ya kita harus siap-siap. Ya. Tapi saya doakan semoga kita semua nanti ketika diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, rahasia Allah apa? Ini yaitu rezeki kekayaan, sugih dan tidaknya sugih hati, sugih harta, itu kita tidak tahu. Makanya kalau mau nikah wis waya umur selawi sendang rabi ae wis rasa suwi-suwi ya wis S1 gitu wis umure selawi ya ora rabi-rabi. Aku jadi hati saya agak bagaimana ini, apa ada gangguan omongnya ini. Iya dong. Besar hamdulillah sono kuwi. Karena apa? Kanjeng Nabi nikah umur 25. 25. Lek lebih dari 25 belum nikah, wis saya anjurkan wis ndang nikah. Wis ndang golek. Golek entar santri kene wis tak lamar nih, ra apa-apa. Ayo ndang, kene ngendi pilihanmu tak lamar nih. Wis ndang kenal Nabi. Wis apa sing ditenteni? Iya dong. Wis karena apa? Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja. Setengah dari tanda-tanda kebesaran Allah, kita itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Supaya apa? Litaskunu, supaya kita hidup kita tenang. Makanya kan keindahan litas kuno supaya anteng ilaiha, karena ada ya Mbak Eranya itu, karena ada jauzahnya, ada bujunya. Ya mudah-mudahan nanti kalau Mbak Era menikah, kita doakan semakin hidupnya anteng, amin, ayem, tentrem, lemu, akeh anake, akeh hartane, husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Nah, gitu. Jadi didoakan. Jadi wong sapa sing doane wong apik, insyaallah
oleh dungane wong sing api niku. Dadi ngoten sampean dungane ngoten benjing sampean ngerti dungane wong ngoten niku. Nggih ta? Yes, mudah-mudahan dengan apa namanya? Doa bersama insyaallah didoakan besok itu khidbah itu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga calonnya itu Mas Hirmawan dan keluarga besok diparingi sehat, bisa datang ke sini gitu. Akhirnya acara terlaksana sehingga semuanya sepakat, itu yang dinamakan khidbah. Diakhiri dengan doa malam ini, kita doakan semoga semua awalan dan akhiran sukses, tidak ada halangan suatu apapun. اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Moga kita berdoa sarang-sarang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى خضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على آله وأصحابه وجواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وجميع ملائكة الكرام خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل راكب أدى المنكر ننكر ذات ملائكة خصوصا إلى سيدنا آدم وسيدنا dinam min hawamatan salam bainahum ila yaumil lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin خصوصا خاصة إلى سلطان أولياء سيدنا سيح عبد القادر الجيلاني قدس الله سره خصوصا خاصة إلى أولياء سيدنا خصوصا خاصة إلى أهل الكبر من المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأخياء من خصوصا خاصة إلى باجي قدر باجي اللهم لا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصا خاصة إلى من حضروا في هذا المجلس المبارك خصوصا خاصة إلى جواركم الفكراني بون باهرة من الوحيدة بنتي باهروان. Ya Allah, mugi-mugi anggenipun khidbah benjang dipun paringi ihmen ka awalan wa akhiron sukses sehat boten-boten alang astanipun saha dipun paringi barokah. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina awwalina wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabati rasulillahi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan